don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hangduk Mana. Mari kita dengar ucapan YB Mat Sabu berucap di ceramah perpaduan di bilik gerakan DM Sungai Bakap. Kita tak lagi dengar ucapan beliau. Dia kena kita komen macam biasa. Saya dengan Datuk Sri Anwar ini lama daripada dalam ABIM dulu. Kemudian kita terpisah sekejap bila dia pergi ke UMNO. Saya pergi PAH. Kemudian bertemu kembali. Kemudiannya dalam Pakatan Rakyat hinggalah sekarang. Saya nak sebut satu yang orang tak tahu. Perangai Datuk Seri bila secara berdepan kumpulan kecil atau one by one. Saya nak tarik tu cadang, nak tarik subsidi ayam tu. Cukup susah. Mat, dia panggil saya matnya lah, dia lebih abang. Nanti tarik subsidi ayam ni harga naik melambung macam mana? Rakyat susah. Saya kata, Tok Sri, kita dah bincang dah dengan penternak, dengan pengedar, dengan peniaga. Kita buat libat urus beberapa kali. InsyaAllah tak naik. Kalau naik pun sikit lah, dia kata. Dia kata betul ni. Saya kata insyaAllah. Lepas tu dia kata mat umum lah. Maka saya pun umum yang subsidi ayam ini ditarik, diapungkan. Alhamdulillah tak naik harga. Dia bulan raya, bulan Ramadan dan raya keadaan stabil. Lepas tu kita, saya kata apung sekali dengan telur lah. Dia kata tak boleh. Sebab telur ni harga di Thailand lebih mahal. Kalau kita tak cukup telur, import telur Thailand nanti naik harga. Kemudian, saya kata kalau naik pun lah 4 duit, 5 duit aja. 4 duit, 5 duit pun banyak tu. Tak boleh. Bincang kedua, bincang ketiga, bincang keempat. Akhirnya mesyuarat bulan lepas. Saya kata, ni apa kementerian Pauziah tu semua beritahu. Kita boleh turun 3 sen. Dia kata, betul ke ni? Lepas tu dia umum. Tu yang turun 3 sen. Bermakna Dato' Sri Anwar ni bukan senang nak penat harga-harga ni. Nak kena hujah dengan dia. Lah orang kata ni minyak ditarik lah apa semua. Subsidi ditarik. Paling susah nak lepas kita nak apungkan sesuatu. PM ni lah. Banyak orang tak tahu sebab. Hampa tahu duk dengar cerita itu ya. Kita ni biasa bersembang. Satu sama satu. Biasa bertimbang kecil. Biasa dalam kabinet. Nak penat ni. Macam juga diesel ni. Berapa kali bentang. Rapidi bentang. Lagi orang ni bentang. Dia tak kena jaga nanti orang marah. Dah kita nak tarik subsidi pada orang kaya. Hak orang biasa ni kita nak jual dengan lebih murah dan kepas susah kita tambah lagi RM200. Bukan senang nak lepas tu. Maka akhirnya berlakulah penyelarasan subsidi sekarang ni. Kelantan. Kelantan bukan kita perintah. Lawan kita. Amanah menang satu. UMNO menang satu di Kelantan. Pada muka, 3-2. Ha. Kemudian, bila datang PM melawat Kelantan bersama dengan beberapa orang menteri dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, malam jamuan ceramah tu, dia umum. Kita nak beli PAM RM20 juta untuk kadar. Masa itu kemarau. Dah lebih 3 bulan. Sampai sekarang dah kemarau dekat 5 bulan. Dia umum. Sebab apa? Ayak ni dah. Tak ada kerin habis dah. Dia benang di Kelantan ni. Pang pula nak beli payah. Kerana
nak cari, nak supply segera tu tak boleh. Sebab dia dalam. Dan empangan kemubu tu pula tak ada ayang. Ayang tak ada. Saya kata, ramai orang kata, apa Anwar ni, PM kita ni, mereka maki kita macam-macam, senang yang umum 20 juta. Perangai PM bukan macam tu, dia ikut keperluan. Saya pun terkejut, malam tu baru saya dengar umum. Lepas tu dia jumpa saya, Mat, hang pergi cari PAM. Oh, kalutlah kita. Jadi kita carilah. Nampaknya takatlah ni tak berjaya dapat yang sesuai. Ayak tiup pun tak boleh. Tiup well kerana ayak tak ada. Kemarau teruk ni. Dalam kabinet saya kata boleh tak kita buat pembenihan awan. Zahid Hamidi pun setuju. Zahid Hamidi yang jaga bahagian Nadma ni, dia juga patutnya tak setuju. Biar mampuslah orang Kelantan tu tak undi kita. No. Semua sikap lain soal kemanusiaan ni. Tuju buat pembenihan. Bila buat pembenihan, 3 kali. 21 hari bulan, 22 hari bulan, 23 hari bulan, Jun. Saya kata 23, saya nak pergi sendiri. Saya nak naik kapal terbang, saya nak tengok buat pembenihan awan macam mana. Mereka kata, Bahman, tak takut kan bila naik kapal terbang, dia buka bonet belakang tu. Kapal terbang tu. Sejuk bukan main, angin masuk. Saya kata takut apa, Sukhoi pun aku naik dah dulu. Masa Menteri Pertahanan. Terbanglah. Terbang pi Gua Musang, nampak semua rendah, terbang rendah. Dia tabuk ni ayak garam tu lah. Di Gua Musang, di Macang, sampailah Pasemah, Kota Baru, patah balik. Malam tu turun sikit hujan belah Pasemah. Esok tu baru turun hujan lebat. Artinya kita ikhtiar, walaupun negeri itu Kelantan, diperintah oleh orang lain. Artinya hal kesekuriti makanan, kita tak kira, parti tak kira anutan agama. Sebab dia adalah kepentingan manusia. Ini sikap Perdana Menteri kita. Yang main di Sungai Duri ini pakai maki dia, ya Allah. Begitu juga bila kita ni, selagi beras tak cukup, lagi itulah ada masalah. Nak bagi cukup macam mana? Kita pun bincanglah. Sampailah bawa ke kabinet, kena ikhtiar. Buat 5 kali 2 tahun. Nak buat 5 kali 2 tahun, kena buat tali ayak yang cukup. Bincang punya bincang. PM tanya saya lah, berapa pegawai-pegawai ni bincang, berapa juta ni? Saya kata tak banyak PM, 3 bilion. 3 bilion. Tak apa. Dia umum, sekaligus dengan umum kenaikan subsidi padi daripada RM360 ke RM500. Masa tu Kedah diperintah oleh parti lain. Retinya dendam kesumat pada Perdana Menteri ini tak ada. Kemudian dah buat dah sekat jalan, ukur tanah semua. Dia kata, Mat, bukan 3 bilion, dah jadi 5 bilion. 55 lah, kerana ini soal keterjaminan makanan. Kerajaan sanggup keluar belanja. Duit nak mana? Ini salah satunya penyelarasan subsidi ni. Salah satunya tu, pelaburan daripada digital apa semua, duk main apa. Apa, saya tak kerti sebut nama, duk main nama digital ni. Itu Datuk Mat Maslan, fahamlah dia bekas Timbalan Menteri Kewangan. Cukai itu dah dapat itulah. Lepas tu main dia pula ni, khayan ni dekat kita ni, tanah derluih Bukit Merah tu, ayak sampai kadang boleh nampak tanah. Dia turun di bawah parah. Macam mana nak buat benang? Daerah ni daerah antara yang paling kurang majulah dibanding di Perak. Kemudian kita juga hadapi masalah ayak. Bincang punya bincang, itulah dia yang diumum oleh Mat Madran tadi tu. 4 bilion pula. Bukan seketul dulu roh, dia berperingkat. Kerana apa? Kerana berbelanja untuk kepentingan rakyat. Pai Buntang bukan kita menang. Lawan kita.
Tapi bukan soal itu. Soallah mereka pangkah yang lain. Pelayan akan datang, belum tahu mereka kekal dengan pangkah peti itu. Macam Sungai Duri lah. Macam Sungai Bakap. Dulu pangkah PN. Besok pangkah Kerajaan Perpaduan. Ya. Betul ke tak? Sebab manusia ni dia boleh berubah-ubah. Tapi yang jadi kerajaan dia kena buat. Betul. Saya kalau jumpa saya PM dia tanya, "Mat, hang nak suruh tarik saksi dia apa lagi? Duit kita dah teruk dah ni." Artinya dia amat concern apa-apa saja yang kepentingan rakyat umum. Begitu juga Kedah tu pemimpin dia hentam Dato' Sri Anwar ni, saya kira lah. Tapi dia pergi sana, dia umum macam-macam. Kawan-kawan kita pula marah, halang kejam perpaduan. Awak Dato' Sri Anwar ni, Negeri Pembangkang dia umum banyak sangat. Bagi Perdana Menteri kita, dia kira kepentingan rakyat itu diutamakan, terutama sekali hal kecukupan makanan dan untuk terus hidup. Sebab itu yang pertama sekali dia naik ucap pertama dalam parlimen, dia nak hapus miskin Tegah. Dia tak peduli duit-duit tang mana apa. Itu pakat pikir. Hapus miskin Tegah dulu. Ini Perdana Menteri kita. Jadi memanglah kalau ada kelemahan sana sini, tapi janganlah maki teruk sangat macam Perdana Menteri kita ni tak buat apa untuk masyarakat. Kami, dia kata, ha, menteri tak tahu naik gaji. Oh, teruklah macam tu. Tak apa, yang tu kami akan, saya akan hembus di telinga dia. Takkan tak boleh bagi sikit kot. Itu akan datang. Tapi inilah, nanti sekalian tak mengucap panjang, yang pentingnya, masyarakat sini, yang masih banyak pilihan raya lepas, tambah di Sungai Duri, Sungai Baung, kawasan adik-beradik saya tu, harap lusa ni, mengundilah calon daripada Pakatan Harapan yang berada dalam Kerajaan Perpaduan. Tak lama ni kita kena pergi Nenggiri Kelantan pula. Saya tak tahu parti mana yang bertanding, tapi ini kan UMNO. Dan kita akan bekerja juga untuk memenangkan calon-calon daripada parti Kerajaan Perpaduan. Sekian dulu, saya kena balik awal esok mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet pukul 9. Tak boleh sampai lepas pukul 9. Dia mesti kena sampai paling lewat 5 minit sebelum Perdana Menteri masuk. Perdana Menteri pula dia masuk, dia berjalan cukup cepat. Tak pandai dengan umur dia tu. Dia berjalan, kita berlari anak. Tu dia masuk tu. Kita mulakan mesyuarat, tak ada dah. Terus ya. Kuat dia tu. Jadi itu, terima kasih, saya harap lusa kita akan dengar keputusan yang mengembirakan seluruh rakyat Malaysia di Dun Sungai Bakap ini. Kemenangan calon Cikgu Jo daripada Kerajaan Perpaduan. Okey tuan-tuan, untuk pejutan terakhir ini kita minta, kita berharap kepada semua pengundi-pengundi Sungai Bakap, undilah calon Kerajaan Perpaduan Cikgu Johari, calon nombor satu, supaya dengan kemenangan Kerajaan Perpaduan ni, geng-geng PN tu tak adalah buat cerita macam-macam. So tak adalah dengan kelibut sangat. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong Kerajaan Perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.